A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billah ilahil azim. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumi wa madana bi asar barakatuh. Ayolah dari jannah amin ya rabbal alamin. Wa madiyal af'ali bi ta'miz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun puhim. Wa madiyal af'ali bi ta'miz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun puhim. Wa madiyal af'ali jeung kana pirang-pirang fi'il madi wa madiyal af'ali jeung kana pirang-pirang fi'il madi bita kalawan ta fa'il domir kalawan ta fa'il domir bariz jeung ta ta'nits sakinah wa madhi al af'ali jeung kana pirang-pirang fi'il madhi bita kalawan ta fa'il domir bariz jeung ta ta'nits sakinah miz kudu ngabedakeun anjeun miz kudu ngabedakeun anjeun wasim jeung kudu nyirian anjeun wasim jeung kudu nyirian anjeun bin nuni kunun taukid bin nuni kunun taukid fi'lal amri kana fi'il amar in amrun in lamun bisa dipaham makna amarna in amrun lamun bisa dipaham makna amarna fuhim tegasna bisa dipaham fuhim tegasna bisa dipaham. Baik, perhatikan. Setelah selesai dibahas apa itu kalam, kalim, kalimah, kaul, kemudian satu persatu dijelaskan apa tanda kalimah isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan terakhir adalah harf, kata bantu. Nah, maka di sini musannif yushiru ila annal harfa yamtazu anil ismi wal fi'li bi khulu'i an alamatil asma wa alamatil af'al. Nah, summa syara'a, kemudian bermaksud musannif fi tabyin annal fi'li yan qasimu ila madin wa mudhari'in wa amrin, menjelaskan sesungguhnya fi'il atau kata kerja itu terbagi tiga. Ada namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah madalla ala hadatsil madha wa qadha. Ma sesuatu maksudnya adalah kata kerja dalla yang menuduh menunjukkan ala hadasin ya, atas satu peristiwa satu kejadian madho yang telah lalu wan qadha dan telah lewat. Sederhananya fi'il madhi adalah kata kerja di masa lampau
kalau dalam English language itu, dalam ilmu gramatika bahasa Inggris itu namanya past tense. Past tense. I go to school. I go to school. I go to house. I go to mosque. Ya. Zahaba telah pergi. Jalasa telah duduk. Nah, itu semua punya madhi. Nah, yang kedua punya mudore adalah madalla ala hadasin yahtamilul hal wal istiqbal. Kata kerja yang menunjukkan satu kejadian di masa sedang atau akan datang. Sedang bekerja. Nah, akan bekerja. Nah, itu namanya punya modal. Present continuous tense. I am going. Kalau tadi kan I go. Kalau ini I am going. Nah, dan yang ketiga fi'il amar ini adalah kata kerja instruksi, perintah. Nah, masing-masing ada tandanya. Faja'ala 'alamatal mudhari'i sihhata dukhulil lam. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa tanda yang spesifik atau khusus untuk fi'il mudhari itu adalah masuknya atau sah masuknya lam. Lam itu adalah harfu nafiin. Ya, harf nafi. Harfu nafiin wa qalbin wa jazmin. Jadi fungsinya lam itu tiga. Satu, harfu nafiin, menafikan, mentiadakan. Lam yasham, tidak mencium. Lam yansur, tidak menolong. Lam yaudrib, tidak memukul. Harfu nafiin. Kedua, wa qalbin. Apa? Membalikan. Membalikan. Alhamdulillah. Membalikan maknanya dari belum menjadi sudah. Kan fi'il mudhari itu kata kerja belum kan, yang tadinya akan mencium dengan adanya lam menjadi sudah, lam yasham, tidak mencium, berarti sudah kalau begitu. Yansuru aslinya kan gitu, akan menolong, tapi ketika ditempeli lam jadi lam yansur, tidak menolong, berarti sudah kejadiannya itu. Nah, itu maksudnya harfun nafiin wa qalbin. Wa jazmin, dan lam ini menjadikan fi'il mudhari yang dimasukinya itu beri'rab jazm. Beri'rab jazm itu nanti ada diketahui tandanya itu ada dengan sukun. Kalau fi'il mudhari-nya mufrad mudzakkar mukhotob, goib, muproda, muannasa, mukhotobah, dan goibah, mutakalim wahdah, dan mutakalim malgoib. Itu dengan sukun. Nah, kalau yang sudah masuknya kategori pi'il lima, ya, pi'il lima itu pi'il yang wazan lima. Yap'alani, tap'alani, yap'aluna, tap'aluna, tap'alina, kalimana, ya kan? Fi'il mudhari yang sudah ditempeli oleh alif tasniyah, wawu jama, dan iya mu'anasa mukhotobah. Nah, itu fi'il lima namanya. Ketika dijazmkan, tandanya itu dengan hazbun nun. Dibuang nunnya. Yansuru, jadi lam yansur. Yansuroni, jadi lam yansuro.
yansuruna jadi lam yansuru, tansuru jadi lam tansur, tansuroni jadi lam tansuro, tansuruna jadi lam tansuru, tansurina jadi lam tansuri, lam yansurna, nah itu mah tetap lam tansur, lam tansuro, lam tansuru, lam tansuri, lam tansuro, lam tansurna, lam ansur, lam nansur. Tuh. Ada yang dengan sukun, ada yang dengan membuang nun. Nah, nanti kalau sudah masuk ke kiasan itu, serasa di pesantrennya banget. Nah, makanya tolong itu bab tasrifnya harus benar-benar biar cepat masuk ke kiasan ya, tolong dibaca yang benar, nanti bolak-balik hafalin pondok. Nah nanti ya, tetap ngaji habis duhur bab tasrif, tambah lagi masuk ke sulasi mazid, sulasi mujarad yang 6 bab kan udah selesai. Ayo bareng. Iya nadoman fi'il sulasi mujarad anu genep bab teh ya fathun. Dasar ilmu sorob dan nyambung kapanpun ngaji sorob sama ngaji nahwu apapun kitabnya itu pasti selalu akan ada. Nah berikutnya tuma asyara ila ma yumayizul fi'il madhiya. Yang membedakan fi'il madhi dari fi'il yang lain adalah adanya ta. Ya. Sebagaimana sudah dibahas juga. Baik itu ta-nya adalah fa'il domir bariz mutaharik marfu. Seperti fa'alta, fa'altu, ya kan? Fa'alti, ataupun tata ni sakinah, ya seperti atat, ja'at, nasorot, dorobat. Nah itu semua adalah tanda yang hanya ada di fi'il madhi. Tabarok tarobbana ya dzaljalali wal ikram. Baik fi'il madinya mutasarrif seperti tadi ataupun jamid seperti ni'matil mar'atu hindun bi'satil mar'atu da'dun. Nah. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari tadi dengan lam harap nafi tanda khususnya. Nah, kalau fi'il madi dengan ta. Nah, yang ketiga fi'il amar. Nah, fi'il amar tanda khususnya adalah qabulu nun taukid. Menerima nun taukid.
menerima nun taukid. Nah, apabila amarnya bisyroh, ya. Apabila amarnya bisyroh, artinya ya tadi maksud in amrun puhim itu, apabila benar-benar dipahami makna amarnya itu maksudnya amar bisyroh, jadi segatnya bentukan katanya itu memang fi'il amar, unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, unsurona, unsuroni, unsuruna, unsurina, unsuroni, unsurnani, unsuron, unsurun, unsurin. Ayo barang. Ilrib, ilriba, ilribu, ilribi, ilriba, ilribna, ilribana, ilribani, ilribunna, ilribina, ilribani, ilribanani, ilriban, ilribun, ilribin. Iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna, iftahana, iftahani, iftahuna, iftahina, iftahani, iftahnani, iftahan, iftahun, iftahin. Iftah, kamu harus membuka. Kalau pakai nun taukid ada penekanan, pengukuhan. Iftahanna, kamu harus benar-benar membuka. Itu kan bedanya gitu. Antara yang bernun taukid dan yang tidak itu. Idrib, kamu harus memukul. Kalau idribanna, kamu harus iya, benar-benar memukul. Jangan main-main ini. Oh, itu kan? Nah, itu nun taukid untuk mengukuhkan. Nah, nun taukid tidak bisa masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Ini tanda khusus fi'il amar. Lanjut, wal amru ilam yakulin nuni mahal bihi huwas munahu sahwa hayyahal, wal amru ilam yakulin nuni mahal bihi huwas munahu sahwa hayyahal, wal amru jeng ari fi'il amar, wal amru jeng ari fi'il amar ilam yakul lamun te'aya, lamun te'aya lin nuni pikun nun taukid, lamun teu aya pikeun nun taukid naon mahal tempat, naon mahal tempat pihi dina eta fi'il amar, pihi dina eta amar, huwa maka ari eta amar, huwa maka ari eta amar, eta ismun, isim fi'il amar ngaranna. Eta ismun isim fi'il amar ngaranna. Nahwu seperti soh, lapan soh bimakna uskut. Seperti lapan soh bimakna uskut hartina kudu cicing anjen. Soh kudu cicing anjen. Wahayyahal jeng lapan hayyahal bimakna akbil. Bimakna akbil hartina kudu yang harap anjen. Jeng lafad hayyahal bimakna akbil hatina kudu yang harap anjing. Baik, perhatikan. Walaupun amar bentuknya instruksi atau perintah. Ya, perintah untuk melakukan. Tapi tidak mau dan tidak bisa menerima nun taukid. Nah, itu adalah tanda khusus. Ya. Itu adalah tanda khusus yang namanya isim fi'il amar. Jadi ada fi'il amar, ada isim fi'il amar. Kalau fi'il amar itu adalah kata kerja
perintah yang menerima, yang bisa menerima nuh taukid. Seperti tadi, unsur, idrib. Nah, sedangkan kata kerja perintah yang tidak bisa menerima nun taukid itu adalah namanya isim fi'il amar. Contohnya lafad soh dan hayyahal. Soh itu artinya uskut, diam kamu. Ya. Diam kamu, soh. Tidak bisa dimasukin nun taukid. Hayyahal,